Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ialah bulan bagi mendidik kita merasa diri kita sentiasa diawasi oleh Allah SWT atau apa yang disebut sebagai muraqabah. Kita berpeluang berpura-pura lapar dan kononnya kita berpuasa tetapi kita tidak lakukan itu semua. Kerana itulah orang yang berpuasa itu adalah orang yang ikhlas dengan Allah SWT yang sentiasa merasa dirinya diawasi dan kerana itu Allah SWT sendiri yang ingin membalas ganjaran keikhlasan mereka seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibnu adam yudha'afu alhasana 10 amsalha ila 700 dha'f. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW telah bersabda, mafhumnya setiap amalan anak Adam itu diberi ganjaran 10 hingga 700 kali ganda kecuali puasa. Ia adalah kerana-Ku dan Aku sendiri yang membalasnya. Tuan-tuan dan puan-puan, istimewanya ibadah puasa ini ialah ia tidak seperti ibadah-ibadah lain dalam Islam. Ibadah lain sifatnya ialah melakukan sesuatu. Tetapi ibadah puasa ialah meninggalkan sesuatu. Itu menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Jika kita lihat ibadah solat misalnya, orang boleh nampak kita solat. Kita boleh menunjuk-nunjuk kepada orang bahawa kita solat. Begitu juga zakat, haji, sedekah dan amalan-amalan semuanya ternampak oleh orang yang kita melakukan ibadah tersebut. Tetapi puasa tidak begitu. Tiada siapa yang tahu dan nampak kita berpuasa. Kita boleh saja mendakwa berpuasa tetapi hakikatnya kita telah pun makan ketika bersendirian tanpa diketahui orang lain. Jadi bagi orang yang benar-benar berpuasa, Allah SWT sendiri yang memberikan ganjaran pahala. Kerana dia berpuasa ikhlas mengharapkan keridaan Allah SWT tanpa mengharapkan pujian dan perhatian daripada manusia. Dalam kehidupan kita ini tuan-tuan, kita sudah terbiasa dengan pengawasan CCTV ataupun closed circuit television. Di banyak tempat, di bank, di bangunan-bangunan, yang penting, tujuan CCTV itu ialah untuk memantau dan menjadi bukti dan menangkap mereka yang melakukan kesalahan di premis berkenaan. Dan Ramadan ini ialah bulan melatih kita bahawa Allah SWT maha melihat. Allah SWT melihat lebih hebat daripada CCTV yang sentiasa memantau kita di premis-premis tersebut. Walau ketika bersendirian pun, kita tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa kerana menyedari Allah SWT sentiasa memerhati kita. Justru kenapa selepas Ramadan, perasaan diawasi, diperhati itu tidak lagi tertanam dalam diri kita. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah SWT bukan sahaja wujud hanya pada bulan Ramadan saja, tetapi Allah SWT itu juga wujud sepanjang masa dan memerhati setiap ketika walau di luar bulan Ramadan. Sepatutnya bagi mereka yang menjalani ibadah Ramadan dan lulus madrasah Ramadan akan memiliki suatu perasaan sentiasa diawasi oleh Allah SWT sepanjang masa dan ketika. Inilah sifat-sifat yang orang bertakwa seperti mana yang ditunjukkan oleh para salafus salih. Kita sering mendengar berhubung dengan kisah seorang ibu yang berbincang dengan anak gadisnya tentang bagaimana untuk mendapat keuntungan yang lebih ketika menjual susu kambing dalam peristiwa di zaman Sayyidina Umar. Dan si ibu telah mencadangkan kepada anaknya, kita campurkan susu ini dengan air. Namun perkara itu dibantah oleh anak gadis tersebut dan berkata ini satu bentuk penipuan yang Khalifah Umar telah melarangnya. Lalu ibu itu menjawab, tidak mengapa, kerana tiada yang melihat, bahkan khalifah sendiri tidak melihat. Dan namun anak gadis yang saleh, yang sentiasa merasa diri diawasi itu menyebut, benar wahai ibuku, Umar tidak melihat, khalifah tidak melihat, tetapi Tuhan Umar sedang melihat. Maka perbualan tersebut didengari oleh Khalifah Umar yang kebetulan meronda setiap malam seperti kelaziman. Lalu Umar telah mencadangkan kepada anak lakinya untuk meminang gadis tersebut sebagai isterinya. Dan tuan-tuan, inilah dalam banyak kisah-kisah silam yang telah menunjukkan kepada kita bagaimana para salafus soleh memiliki perasaan untuk sentiasa diawasi. Dan kerana itu sepatutnya bagi kita
menanamkan dalam diri kita perasaan diperhatikan oleh Allah SWT ini bukan sahaja di bulan Ramadan, bahkan juga di luar Ramadan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom tambahkan ilmu dan amal sempena bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dapatkan buku Madrasah Ramadan, pengajaran dari pelbagai dimensi dan buku Madrasah Ramadan, Ikhtibar Sepanjang Masa. Layari www.ikimniaga.my atau hubungi talian yang tertera.